dalam upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19, tim gabungan penanganan COVID-19 Kabupaten Majalengka mengerahkan kendaraan taktis water cannon berdisinfektan dan melakukan penyemprotan di sepanjang jalan protokol Kiai Haji Abdul Halim Majalengka Kota hingga bunderan Munjul dan Taman Dirgantara. Himbauan-himbauan di sepanjang jalan protokol dilakukan oleh tim gabungan agar masyarakat tidak melakukan kerumunan massa yang dapat menularkan COVID-19. Ini adalah bagian dari edukasi kepada masyarakat bahwa berkerumun itu harus dihindari ya, karena potensi penyebaran itu dengan berkerumun menjadi lebih besar ya, karena menyebar lewat udara, kemudian lewat nafas ya. Kita tidak tahu orang itu tertular atau tidak ya. Yang tertular pun bisa menulari orang lain ya. Oleh karena itu, ya ini adalah bagian dari upaya pencegahan ya, supaya kita semua Majalengka selalu sehat, raharja, dan dijauhkan dari virus corona ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.